Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sapi Lemu, teman-teman sahabat ternak semuanya. Kita sedang berada di pabrik sapi terbesar di Wonogiri. Ini sapinya sangat jumbo-jumbo sekali. Dan uniknya di sini sapinya ternak tanpa ngarit. Apa pakannya nanti kita akan lihat ya. No. Sapinya jumbo-jumbo dan tanpa ngarit. Kita akan lihat sapi yang paling jumbo ini namanya Pondren. Ini bobotnya masuk timbangan sini enggak muat ya. Ini bobotnya hampir 1 ton ya. Mas Pondren ini bobotnya berapa, Mas? Belum pernah dihitung, Mas. Dulu waktu masuk 9 koma. 9 koma. Mungkin ini udah 1 ton lebih ya. Wah, bobotnya 1 ton lebih ini. Ini pakannya apa, Mas? Kok bisa gemuk gini, Mas? Ini pakannya cuma fermentasi ampas. Ampas pohung. Iya. Onggok ya? Onggok atau gamblong. Campurannya apa ini? Konsentrat. Konsentrat. Ya, konsentrat sama brandnya juga enggak? Iya. Sehari ngasih berapa kilo, Mas? Kalau kondrannya? Hampir 4 kiloan. 4 kilo ya? Sekali makan. Khusus sini ya? Iya. Kalau untuk yang sapi yang lain? Sama? Sama. Tapi kalau ini ya agak banyakan dikit. Melihat berat badannya. Mantap sekali ini kondran. Bobotnya mencapai 1 ton lebih ya. Dulu masuknya 9 koma ya. Mantap sekali, besar sekali ya. Kita lagi ada di kandangnya Surya Dipa Farm Wonogiri. Mas, kalau kondran ini jenis sapi apa, Mas? Lemosin ya? PO. PO ya? Kok warnanya hitam celureng. Ya? Celureng ya? Termasuk PO ya ini? Warnanya celuring. Jantan ini cocok ini kalau untuk lebaran nanti. Besar banget, teman-teman. Untuk sahabat ternak semua, ternyata di sini ternak sapi bisa tanpa ngarit ya. Kita bisa menggunakan pakan-pakan fermentasi seperti onggok ini. Ampas ketela memanfaatkan pertanian menjadi pakan ternak. Ini sepertinya sapi yang baru-baru ini, baru masuk, baru datang nih. Dulu saya 1 bulan terakhir belum ada yang kurus-kurus ini ya. Nah, ini kan masih kurus-kurus ya. Nanti setelah masuk di sini pastinya akan menjadi gemuk-gemuk seperti yang di sebelah sana. Nah, sebelah sana itu sapinya udah gemuk-gemuk ya. Dan di bagian sini disendirikan sapi yang masih kurus-kurus. Untuk jenis pakannya aja, pakan kering onggok sekitar 4 kilo sehari. Dan untuk hijauannya itu seminggu sekali ya, katanya agar tidak lupa ya dengan menu wajibnya sapi itu pakai hijauan. Nih, kita lihat jumbo-jumbo di sini, koleksi sapi-sapinya Surya Dipa Farm. Ini juga besar sekali. Ini yang galak ini sepertinya. Kita coba mendekat. Nah, kuping telinganya. Halo, Bro. Nah, galak kan? Yang semalam teriak-teriak ya. Nah, kita semalam tidur di sini agar kita liputannya di sini fresh, karena perjalanannya jauh sekali ya. Ini lokasi Surya Dipa Farm ada di Wonogiri, daerah Ngadirojo. Cakep banget. Selain untuk pakannya,
di sini menggunakan sistem tata kelola SOP yang sangat disiplin. Untuk pertama di segi kandang, pembersihan kandang, kita lihat dari belakang ya. Untuk kandangnya, ini lantainya dikasih terpal, setiap hari dibersihkan. Setiap hari dibersihkan ya teman-teman. Ini kondran ini besar banget ini.